Halo Pikers. Ada banyak hal yang mengejutkan akhir-akhir ini. Mulai dari polisi tiba-tiba mati, harga BBM tiba-tiba naik, sampai keamanan negara tiba-tiba dibobol. Dua hal tiba-tiba, yang pertama mungkin masih bisa membuat pemerintah dan bapak yang di atas tidur lelap dan makan lahap. Tapi tiba-tiba yang terakhir cukup bikin ketar-ketir. Kebutuhan massa yang masif untuk mengejutkan negeri saat ini. Satu orang cerdik sudah cukup dengan kehadiran Jorka misalnya. Lantas, ulah apa saja sih yang sudah dilakukan Jorka? Mari kita bongkar. ...20 Agustus 2020, Jorka mengunggah dan menjual 26 juta data riwayat pencarian pengguna IndiHome di situs Bridge Forums. Rincian informasi ini berisi domain, platform, browser, URL, Google Keyword, IP, resolusi layar, lokasi pengguna, email, gender, nama, nick, dan lain sebagainya. Menanggapi hal ini, Vice President Corporate Communication Telkom, Pujo Pramono, mengatakan bahwa pihaknya sedang memeriksa data 26 juta pelanggan IndiHome yang diduga bocor ini. Lalu 31 Agustus 2022, masih melalui Bridge Forums, Jorka kembali mengklaim bahwa dirinya memiliki file terkompresi sebesar 18 GB berisi data-data kartu SIM dari pelanggan Indonesia. File ini dikatakan berisi 1,3 miliar data kartu SIM yang terdiri dari beberapa jenis data pelanggan, seperti data nomor telepon, nomor KTP atau NIK, informasi, nama operator seluler, hingga tanggal registrasi nomor telepon. Jorka menjual data kartu SIM ini dengan harga $50.000 yang setara dengan 745 juta rupiah. Metode pembayaran yang dipakai melalui mata uang kripto Bitcoin atau Ethereum. Terkait hal ini, Kominfo membantah bahwa masalah kebocoran karena adanya kesalahan internal. Kominfo juga mengklaim bahwa pihaknya tidak memiliki database registrasi kartu SIM. Terus yang punya database-nya siapa dong, Pak? 6 September 2022, lagi-lagi dalam forum online Bridge Forums, Jorka kembali membeberkan adanya kebocoran data sekitar 105 juta penduduk Indonesia. Ia menyebutkan bahwa sumber kebocoran data ini langsung dari Komisi Pemilihan Umum. Jorka mengaku memiliki data 105.3428 penduduk Indonesia, meliputi data NIK, kartu keluarga, nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, jenis kelamin, alamat, dan usia. Seluruh data ini tersimpan dalam file 20 GB atau 4 GB setelah dikompres. Tak main-main, untuk membuktikan keaslian data yang dipegangnya, Jorka memberikan sekitar 2 juta sampel data secara gratis. Ada yang sudah dapat sampel gratis? Aksi Jorka makin memukau dengan kemunculannya lagi di Bridge Forum 9 September 2022. Ia mengklaim telah memiliki dokumen surat-menyurat yang diduga milik orang nomor satu di negeri ini. Salah satu dokumen surat yang diunggah Jorka ini diduga berasal dari Badan Intelijen Negara. Ia menjelaskan bahwa dirinya telah mengunggah sebanyak 679.180 dokumen berukuran 40 MB dalam bentuk data terkompres. Menanggapi hal ini, Kepala Sekretariat Presiden menyatakan dengan tegas bahwa tak ada surat apapun yang diretas. Yakin nih, Pak? Tak hanya obrol data bocor dalam forum online, Jorka juga cukup berani dengan memberi sepatah dua kata untuk Kominfo. Isinya kamu baca sendiri ya, Bedikers. Ulah ajaibnya belum sampai di situ, melalui grup telegramnya, Jorka membagikan data pribadi Menteri Kominfo, Johnny G. Plate. Dari tangkapan layar yang beredar, Jorka membagi detail mulai dari nomor telepon, nick, nomor kartu keluarga, alamat, nama orang tua, nama istri, hingga nomor ID vaksin. Jorka mengunggah ini seraya mengucapkan selamat ulang tahun kepada Bapak Menteri. Kira-kira Bapak Menteri dapat hadiah apa nih dari Jorka? Tak hanya menyapa Bapak Menteri Kominfo, Jorka juga menyapa orang-orang spesial lainnya. Seperti mempertanyakan kabar Pak Deni Siregar yang katanya hidup dari uang pajak rakyat Indonesia. Mengingat Pak Erick Thohir untuk tetap bekerja daripada melakukan hal-hal yang kurang penting. Kata Jorka tak perlu membuang-buang waktu. Toh tak akan jadi presiden juga? Presiden apa nih maksudnya? Tak ketinggalan Ibu Puan Maharani juga disapa oleh Jorka. Katanya bagaimana rasanya merayakan ulang tahun di tengah riuhnya rakyat yang sedang protes atas naiknya harga BBM di depan kantor Ibu pula.
Bjorka tampaknya tak lupa menyapa rakyat Indonesia dengan membuka sedikit luka lama yang terpendam. Melalui akun Twitternya, @bjorkanism, ia membagikan tautan yang berjudul Siapa Yang Membunuh Munir. Tapi kamu tak perlu mencari akun Twitter ini, karena akunnya lenyap, entah karena apa dan siapa. Di balik aksi memukaunya, tak heran kalau Bjorka kini menjadi salah satu orang yang paling dicari oleh pemerintah, sekaligus orang yang paling didukung oleh rakyat. Banyak yang mulai mempertanyakan sosok di balik nama Bjorka ini. Apakah ia orang Indonesia atau bukan? Apakah ia salah satu bagian dari lingkaran-lingkaran tertentu? Atau bergerak secara independen? Ada banyak asumsi, mungkin Bjorka hanya orang kurang kerjaan yang sedang gemas dengan pemerintahan saat ini. Ya, usia pemerintahan sekarang memang lagi lucu-lucunya, bukan? Terlepas dari semua aksi Bjorka, ini merupakan teguran keras bagi sistem keamanan cyber di negara kita. Indonesia berada di peringkat 83 dari 160 negara terkait kualitas keamanan cyber. Berdasarkan laporan terbaru Interpol, 1,3 juta dari 2,7 juta kasus ransomware yang terdeteksi di negara-negara ASEAN justru berasal dari Indonesia. Pakar keamanan cyber dari Indonesia Cyber Security Forum, Ardi Suteja pun turut menilai pengamanan data di negara ini tergolong sangat buruk. Menurut kamu bagaimana, Bedikers? Lebih penting main kejar-kejaran dengan Bjorka atau memperkuat sistem pertahanan cyber dalam negeri? Dan satu lagi, menurut kamu siapa Bjorka ini?